warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Harput ya, duet Harput Hari Tida dan juga Putri DA, dimana ini tuh di acaranya apa ya, di acaranya Bunda Soraya ya, Bunda Ayu Soraya. Jadi Bunda Ayu itu mengundang beberapa anak DA, Lida sama BP juga untuk semacam kayak bareng-bareng gitu, menghibur acara di terasnya gitu. Nah, jadi kebetulan Hari ikut, terus juga Putri juga ikut. Kebetulan Hari itu bawa orang tuanya sih ya. Jadi ini ke nggak tahu sih, nggak tahu di Makassar atau di mana, tapi yang jelas Hari itu bawa orang tuanya. Dan kemarin tuh aku udah lihat sih momen Putri PDKT sama ibunya Hari gitu ya, sama ayahnya juga, tapi lebih sering ngobrol sama ibunya Hari sih ya. Oke, jadi di sini pas banget mereka tuh diduetin gitu. Disuruh duet ke depan menyanyikan lagu apa ya? Bunga dan Kumbang kalau enggak salah aku sih. Nah, jadi ini di acara syukuran ulang tahun cucunya Bunda Ayu Soraya. Kalau enggak salah sih nyanyi mereka itu berdua Bunga dan Kumbang sih ya, kalau enggak salah aku nih. Oke, jadi tak berlama-lama kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Ayah, ibu. Oh ya, ada Mimo juga di sini ya. Pokoknya ibu dan bapak, bapaknya Hari Lida. Aku calon menantumu, ibu. Aku calon menantumu, ibu. Habis tuh ada ngeledekin Da Putri. Makanya, pake kredito. Kenapa jadi kredito dah? Dan kumbang sih kalau nggak salah aku. Oke, kan kumbang-kumbang yang terbang. Wih deh. Tolong pegang. Oh, yuk. BTW ini lagunya berasa aku tuh kayaknya udah sering ngedengerin lagu ini sih ya, dari cover-coveran orang-orang juga gitu. Tapi yang jelas di sini mereka chemistry-nya sih ya, lebih ke chemistry gitu, dan juga nggak bisa apa tuh ya namanya istilahnya, nggak ada yang bisa menandingi chemistry mereka berdua sih. Maksudnya Gunara juga chemistry-nya wow banget kalau lagi duet nyanyi. Tapi Harput juga chemistry-nya bagus banget sih kalau lagi nyanyi gitu ya. Wow. Waduh, berhari salsa ya. Bareng-bareng dari salsa. Instruktur. Waduh, goyang dobrek. Kok disawer tuh kayaknya. Sama tadi sama Bunda Ayu Soraya. Asik banget kayaknya ini berdua ya. Enggak berdua aja sih. Tadi sama ada berdua, tadi dua lagi cowok. Ini asik banget kelihatannya nih, berasa kayak lagi di mana aja gitu ya ini. Tapi jelas mereka tuh penampilannya bagus banget, chemistry-nya dapat banget sih ya. Harput bagus banget.
Ups, agak delay. Mohon maaf ya, agak delay nih. Ini soalnya live IG sih. Waduh, makin meriah aja nih. Itu ada yang nge-belly dance dong. Aduh, ada yang nge-belly dance. Aduh, pusing saya ngeliatnya lama-lama. Aduh, kocak banget sumpah. Makhluk astral. Waduh, goyang terus pinggulnya. Hey, hey. Wede, ratu ular. Lucu banget sumpah baru sang putri. Izin dulu dong, ayah ibu izin ya. Izin ngapain? Izin nyubit pipinya hari tadi atau ngelapin sih? Sumpah lucu banget harput. Aduh harput. Parodi langsung. Itu barusan tadi Hari yang digituin sama Putri gimana tuh rasanya? Itu sebenarnya cuma ngelapin keringat atau cuman mengelus-ngelus pipinya Hari. Cute banget sih Putri, ya ampun gila. Keren banget, cute banget. Oke, jadi itu dia duet romantis cute Hari dan juga Putri di acara ulang tahun cucunya Bunda Ayu Soraya ya di sini. Dan tadi tuh cute banget, udah gak ngerti lagi, udah Harper tuh udah fix cute banget sih, pasangan tercute udah setelah Gunara, setelah ini ya. Oke, udah gak punya kata apa-apa lagi sih, tapi yang jelas intinya mereka cute banget. Dan juga buat semua teman-temannya nih, Harput juga nih, jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap duetnya Harput ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.